Panitia pelaksana Erau Pelas Benua Guntung gelar acara Bepelas sebagai tanda akan dimulainya perhelatan Erau Pelas Benua yang resmi dilaksanakan pada Selasa 4 Oktober 2016. Prosesi Bepelas ini diawali dari rumah adat Kutai Guntung. Rombongan adat melakukan Bepelas di beberapa titik di Kota Bontang, yakni di kawasan PT Pupuk Kalimantan Timur, Pelabuhan Lok Tuan, Polres Bontang, PT Badak NGL, Kodim 0908, dan berakhir di rumah Jabatan Wali Kota Bontang dan Wakil Wali Kota. Menurut tokoh adat Kutai Guntung, Burhan, tradisi Bepelas ini dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan erau dilaksanakan. Sebagai ritual adat Kutai yang bertujuan untuk membersihkan diri dari hal-hal negatif atau roh jahat di lingkungan di sekitar kita. Acara hari ini kita merupakan praerau Pelas Benua Guntung Kota Bontang, yaitu Pelas Keliling Kota Bontang, yaitu membersihkan kampung maupun yang ada di Kota Bontang. Dari empat penjuru itu kita ambil di sudut-sudutnya agar Kota Bontang bersih, aman. Sementara manajer humas PT Pupuk Kaltim menambahkan, tradisi adat ini sebagai simbol kekayaan yang harus diperhatikan oleh generasi muda. Ya, tentunya untuk adat ini harus dipertahankan. Dan ini juga sangat kaitan dengan kita, tentunya sangat erat sekali dengan budayaan yang ada di Kalimantan Timur khususnya. Harapan kita dengan adanya Bepelas ini, tentunya perusahaan kita nanti ke depan dapat lebih lancar dalam produksinya, dan ini juga untuk perusahaan untuk berkembang lebih baik ke depannya. Demikian Expos Kaltim melaporkan.